Kalau dah jodoh tidak ke mana, pada usia 64 tahun, ia bukan mustahil buat Wan Zaitun Megat Osman untuk menemui cinta baru. Setelah 18 tahun hidup sendirian, pintu hatinya diketuk dan terbuka semula untuk mendirikan rumah tangga. Ibu kepada usahawan terkenal ini mengimbau kembali detik perkenalan bersama pasangannya yang dikenali sejak di bangku sekolah lagi. Aunty dan uncle ni kenal daripada masa kita orang kecil-kecil dululah, masa aunty sekolah menengah dan uncle dekat universiti lah. Kan dulu-dulu kita tak ada handphone, tak ada apa, semua tulis surat kan. Jadi bila uncle pergi further study, kira kita dah macam lost contact lah. Jumpa balik tu macam kita sekampung, aunty dengan uncle satu kampung. Bila kita ada kenduri, kampung mate, kawan-kawan sekampung ada kenduri anak ke apa, so kita ada jumpa lah. Macam-macam tu lah, kita tak ada apa. Sebab masing-masing ada keluarga. Sebelum ni aunty tak pernah keluar dengan uncle tau. Memang kita jumpa tempat kenduri, jumpa macam-macam tu je kan. Kira lepas aunty balik dari haji tu, aunty tahu uncle dekat kampung masa tu. So aunty nak bagi kurma kat dia. Aunty nak balik KL besok tu, nak balik Shah Alam besok tu. Lepas tu, aunty cakap dia, nanti you balik KL, roja-roja lah, boleh kita mengopi kan. Aunty cakap macam tu lah dengan dia. Rupanya, bila balik KL, betul-betul dia ajak kan. Seminggu lepas tu, so jumpa kali kedua, borak-borak, lepas tu uncle kata, jomlah kita kahwin. Tarikan tu dah ada daripada dulu lagi. Cuma terpendam lah. Jadi apabila aunty ajak mengopi itu, kami dah masing-masing dah single. Jadi terasa sangatlah sebab uncle memang berhasrat untuk mengisikan kekosongan selepas arwah isteri uncle dah meninggal. Rasa terbuka baliklah keinginan untuk berumah tangga balik tu. Selepas 7 bulan saling berhubung, mereka mengambil keputusan untuk hidup bersama. Berita gembira itu mendapat restu dan sokongan anak-anak. Kebetulan masa saya pergi haji dengan mak saya, masa itu dekat Arafah, saya berdua dengan mak saya, menunaikan ibadah haji, yang mana masa itu mak saya kata, kalau ada jodoh, dia kata dia nak kahwin. Jadi dia dah menyatakan hasrat tu masa di Arafah. Jadi selepas dia balik daripada Mekah tu, dia ada berjumpa dengan kawan lama dia, yang mana kawan lama dia ni adalah satu kampung dengan dia. Bila jumpa, alhamdulillah, dipendekkan cerita, memang kata orang tu mereka serasi. Dan saya kira beberapa bulan, lebih kurang dalam 3 bulan macam tu, ataupun 4 bulan, kiranya mak saya terus kata, dia kata nak kahwin dengan uncle ni. Dia cakap sebab uncle ni adalah kenalan lama dia lah. Bila ibu menyatakan hasrat tersebut, kami adik-beradik ni sepakat untuk berjumpa dengan uncle. Yang mana jumpa setiap seorang. Saya jumpa uncle dekat kampung. Jadi bila saya tahu kisah uncle, background uncle, macam mana kata orang tu kehidupan uncle sebelum berkahwin dengan ibu, rata-ratanya saya kira yang baik-baik, yang positif. Usia-usia emas ni, bagi saya orang tua ni, mereka perlu ada kata orang tu pasangan hidup untuk ke mana-mana, nak ke masjid pun boleh, kata orang tu nak keluar ke mana-mana pun lebih senang. Jadi sebagai anak, saya tak adalah rasa risau ataupun gusar, kadang-kadang duduk kat rumah pun duduk seorang-seorang dan sebagainya, ataupun kadang-kadang saya terpaksa call, mama kat mana, buat apa hari ni. Jadi saya rasa mungkin adalah masa yang sesuai untuk dia. Perwatakan suami yang bersahaja membuatkan Wan Zaitun begitu selesa berkongsi cerita dengannya. Kenal dia dah lama kan, so dia dah tahu background dia macam mana. Uncle sebelum ni dia jaga arwah isteri dia selama 5 tahun, sebab apa, isteri dia bedridden kan. So daripada situ tu aunty dapat tahu dia orang yang baik lah. Senyum dia lah, aunty ingat senyum dia tu daripada masa aunty kecil-kecil dulu, daripada aunty umur belasan tahun tu. Bila aunty teringat tu, dia senyum dia tu macam tu lah daripada dulu sampai walaupun dia dah berusia sekarang kan. Semangat kental yang dimiliki wanita ini menambat hati suaminya, sekaligus menjadi kekuatan untuk mereka menjalani hidup bersama-sama. Selepas daripada itu, apabila uncle dapat berjumpa dan bersembang, bercerita tentang kisah-kisah lama, uncle tahu yang aunty telah strive lah macam orang kata, untuk membesarkan anak-anak dia dalam single-handed. Walaupun beliau seorang yang tabah, cekal dan kuat, ada ketika beliau
bagi tahu dia macam jiran dia kata dia macam taxi driver. Ulang-alik untuk bawa anak-anak pergi tuition lah, pergi sekolah lah. Memang seorang yang Uncle rasa kagum lah. Diharap dan berdoa semoga jodoh ini berkekalan hingga akhir hayat dan hingga ke syurga lah, insyaAllah. Uncle berdoa supaya Allah pimpin kami untuk lebih bertakwa. Allah anugerahkan hidayah dan petunjuk dan memberikan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Percaturan Allah adalah yang terbaik. Doanya dikabulkan sewaktu di Arafah dan kini mereka melayari kehidupan dengan penuh rasa bahagia. Semoga mahligai perkahwinan yang dibina ini sentiasa dilimpahi rahmat dan dilindungi Yang Maha Esa buat selama-lamanya.